Sheila, betul sekali. Untuk proyek pembangunan dari kereta api ini sudah hampir rampung tepatnya. Saat ini sudah mencapai hingga 95% loh. Nah, kalau ini bisa dilihat ya di samping saya. Ini kan kelihatan nih masih banyak ya pembangunan relnya seperti semen-semennya, alat beratnya juga masih ada. Tapi kalau misalnya untuk bangunan dari gedungnya sendiri itu sudah mau selesai. Dan nanti untuk kebanyakan materialnya nih nanti akan ditutupi oleh kaca. Dan untuk gedungnya sendiri nanti akan memakan dua lantai, di mana lantai dasarnya akan menjadi stasiun kereta api. Dan untuk lantai atasnya sebagai penumpang nih, ini bisa naik kereta atau Skytrain namanya. Itu jadi penumpangnya bisa diantarkan ke terminal keberangkatan dengan sistem people mover. Atau ini kita bisa bergerak tanpa awak masinis. Wah, ini keren banget ya, cukup futuristik lah seperti itu. Dan walaupun nanti ini memakan tempat di bandara ya, tapi untuk stasiunnya sendiri nanti akan terlihat seperti stasiun kereta api pada umumnya, di mana nanti pada peron kiri dan kanan, terus nanti ada eskalator dan lainnya. Wah, semuanya pokoknya lengkap seperti itu. Dan untuk stasiunnya nanti akan ada 5 tempat, Manggarai, Duri, dan juga Batu Ceper hingga Bandara Soekarno-Hatta sendiri.